Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi setelah kita rehat selama sebulan sebelum ni untuk Ramadan, dan kemudian berhari raya yang sampai sekarang masih lagi raya. Dia memang apa, tak boleh berhenti. Kebetulan kalau kita buat semua sambutan dalam satu hari je, tak sempatlah kita jumpa dengan orang lain. Tapi Allah Ta'ala jadikan ini antara rahmat Allah Ta'ala, selepas kita sebulan beribadat dan mengabdikan diri Allah Ta'ala dengan bentuk-bentuk yang sangat-sangat intens ataupun padat. Siang berpuasa, malam qiyam. Jadi semua Allah Ta'ala terima amalan kita dalam bulan Ramadan baru ni, dan Allah Ta'ala jadikan apa yang kita buat dalam Ramadan sebagai penggerak dan pendorong untuk kita berterusan melakukan kebaikan dalam bulan-bulan yang lain. Kerana sebenarnya Ramadan bukanlah datang untuk satu bulan saja, bahkan dia datang untuk setahun. Datang Ramadan, tapi kesan Ramadan itu sepatutnya dalam setahun, sehingga kita datang Ramadan yang akan datang. Jadi janganlah kita tinggalkan apa-apa ibadat yang kita buat. Kalau kita berpuasa, puasa sunat masih ada lagi. Kalau kita kata Quran, janganlah tinggalkan Al-Quran. Bulan Ramadan kita baca, masuk bulan luar Syawal tak baca Quran dah. Qiyam Ramadan, qiyam tengah malam, at least kalau kita boleh solat witir 3 rakaat selepas Isyak sebelum tidur. Kalau kita boleh bangun tengah malam lagi, buat selepas tu, itu lagi baik. Erti kata lain, jangan hentikan apa yang kita dah mulakan dalam Ramadan. Dia adalah untuk penerusan. Kita patut jadi Rabbani, mana orang yang mengabdikan diri kepada Allah berterusan sepanjang tahun, bukannya Ramadhani, ahli Ramadan. Lepas Ramadan dah hilang, tak ada, ini kan Ramadan. Ya, baik. Kalau aku lihat sebelum kita berhenti pada sebelum datang Ramadan hari itu, alhamdulillah kita dah habiskan berkenaan dengan tajuk muamalat, bahagian tentang jual beli, masalah sewa menyewa dan sebagainya, kita habiskan alhamdulillah. Bagi sesiapa yang berminat untuk melihat tajuk tersebut, boleh cari pada PMT punya rakaman, Suara Sunnah punya rakaman, ada kita punya kelas-kelas yang sebelum ni. Baik, malam ni insyaAllah kita akan mula masuk kepada tajuk yang sebenarnya mungkin bab jual beli hari tu kita mungkin tak masuk sebab kita duit tak banyak untuk meniaga dan sebagainya, tak ada. Jadi kita tak terfikir benda tu penting untuk kita. Tapi bahagian yang insyaAllah kita masuk ni, tajuk ke-8 daripada kitab Fiqh Muyassar, Fiqh Ringkas, Rukun Quran dan Sunnah, adalah berkaitan dengan tajuk yang semua kita akan terlibat. Yang ini Kitabul Mawarith wal Wasaya wal itu mungkin kita tak ni. Ada dua perkara yang penting, iaitu kitab warisan harta, wasiat dan juga pembebasan hamba. Cuma macam saya sebutkanlah benda ni, bab ni insya-Allah tuan-tuan akan dengar minggu depan bila perkumpulan sunnah akan ada perbincangan tajuk berkenaan tawaran perang. Apa yang patut dibuat dengan tawaran perang? Pembebasan hamba tu akan ada perbincangan dekat situ. Macam mana, pasal dalam Islam perhambaan tu hanya berlaku bila ada peperangan, ada jihad fisabilillah dengan yang bukan Islam, maka barulah di situ akan timbul masalah tawaran perang tu jadi hamba. Sebab tawaran perang dalam Islam ni, macam Imam Syafi'i rahimahullah kata, pemimpin atau pemerintah mempunyai empat pilihan. Empat pilihan tawaran perang, ada empat pilihan pada pemerintah nak buat. Pertama, bunuh semua sekali, atau bebas dengan bayaran, atau bebas secara percuma, atau jadikan hamba.
Itu empat benda yang bila kita berperang dengan orang-orang bukan Islam, maka timbul tajuk tersebut. Sesama Muslim tak ada perhambaan. Tak ada siapa yang akan ditawan sebagai hamba. Tapi bila dalam tajuk ni, ini empat tadi. Sebab tawanan perang tu pemerintah akan ada empat option. A, B, C, D. Dan kalau anda kata yang ketiga, yang keempat tu, tujuan sebenar dia adalah untuk membolehkan orang-orang bukan Islam yang tertawan tadi duduk dalam keluarga Islam dan mengenal Islam lebih dekat lagi. Ini kalau kita tonton ikut dalam sejarah, banyak di kalangan tabi'in. Contoh nama Hasan Al-Basri, Atha' bin Abi Rabah. Mereka ni adalah anak hamba. Anak hamba tawanan perang. Macam contoh Hasan Al-Basri. Mak bapak dia adalah hamba kepada atau tawanan perang yang dijadikan hamba, yang tinggal dalam rumah Ummi Salamah, isteri Nabi SAW. Tapi kesan dia tinggal dalam keluarga Muslim tadi membawa dia kepada Islam. Itu kita kena faham. Hatta dalam sejarah umat Islam, kita pernah ada kerajaan Mamalik, kerajaan Mamluk. Yang mana kerajaan Mamluk ni kerajaan yang dibina ataupun terbina oleh anak-anak hamba-hamba tawanan perang. Mana raja ambil wanita, jadikan gundik, jadi berdapat anak, anak tu jadi raja. So dalam Islam sebenarnya benda tersebut bukan jalan macam cerita dalam masyarakat barat bayangkan apa perhambaan tu dengan kunta kinte, bukan. So kena faham benda tu. Tapi tajuk dalam kita ni ada tiga tajuk. Tiga tajuk yang besar, iaitu tentang fiqh mawaris ataupun warisan harta, kemudian wasiat serta pembebasan hamba. Dan tapi bab yang kita akan belajar insya-Allah dia ada empat bab. Pertama, bab pertama tasarrufatil marid, tindakan seseorang yang sakit. Bila dia menjual ke, beli ke, dia hadiahkan harta dia ke, apa hukum dia orang yang sakit? Ya, satu. Kedua, wasiat kita bincangkan. Ketiga, tentang pembebasan hamba. Bebaskan secara apa, lafaz ataupun dengan bayaran. Hamba tu diberikan oleh tuan dia syarat, bayar sekian banyak aku bebaskan kau, ataupun hamba tadi dikatakan oleh tuan dia, kalau aku mati kau bebas. So tiga tu akan insya-Allah nanti kita akan bincangkan secara ringkas. Kemudian yang keempat baru tajuk faraid. Tajuk faraid jadi siapa-siapa yang nak ikuti, sila datang kelas lah. Korang boleh, kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya. Kalau ikut online, abang-abang kita yang depan takkan tanya saya soalan tentang faraid nanti. Jadi kita, tapi hari ni kita mulakan bab pertama dulu. Al-babul awal, bab pertama, tasarrufatil marid. Tasarrufatul marid, tindakan-tindakan seorang yang sakit. Okey, seseorang manusia apabila dia sihat, afiat, tak ada sebarang masalah pada tubuh badan dia, maka tindakannya pada hartanya adalah dengan segala kebebasan. Mana harta yang dia ada, nak bagi orang ke, nak hadiah kat orang ke, apa benda nak buat, tindakan tersebut adalah tidak ada siapa boleh menghalang harta dia. Okey. Akan tetapi dengan batasan yang dibenarkan oleh syarak lah. Kalau dibazirkan harta dia, campak, bakar sebagainya, itu tetap berusaha lah. Si Allah Ta'ala, idha'atil mal. Kan Nabi SAW sebutkan di antara perbuatan yang dibenci Allah Ta'ala adalah perbuatan mensia-siakan harta. Okey. Tapi dalam masa sama, dalam batasan dibenarkan untuk hadiah ke, hibah ke, beli benda halal ke, semua tak ada masalah. Itu kalau dia sihat, afiat. Bersih daripada apa, selamat daripada sebarang masalah kesihatan. Maka tindakan dia kepada harta dia adalah bebas. Okay. Adapun sekiranya dia sakit, amma idza kana maridan, adapun jika dia sakit, fala yakhlul maradu an yakuna ghairu mukhawwaf, bima'na annahu la yukhafu an yamuta bi sababihi kawaja'id darsi wal usbu'i was suda'i wal alamil jismi allati la tu'athir wa yumkinu shifa'uha wa bar'uha. Dia kata okey, kalau dia sakit pula, maka sakit dia tadi takkan sunyi daripada bahawa, pertama, sakit yang tidak dibimbangi. Sakit yang tak ada kebimbangan, maksud dia tak dibimbangi kematian dengan sebab sakit tersebut. Seperti sakit gigi, dia sakit tapi tak dibimbangi daripadanya kematian. Ataupun sakit jari, jari kita terkena pisau ke, tak dibimbangi untuk mati. Yeah. Ataupun pening kepala ke, ataupun sakit pada badan, telanggar kayu ke, telanggar ni jatuh tangga ke. Okay. Yang mana dia kata yang tidak memberi kesan, tak dibimbangi untuknya kematian. Tak ada kecederaan boleh buat mati.
Okey. Jadi dia kata orang macam ni, dia kata dan boleh untuk sembuh dan dia sihat semula. Maka penyakit macam ni, tindakan orang yang sakit tersebut adalah berjalan seperti tindakan orang yang sihat. Mana tindakan dia macam mana dia cakap, macam tu jadi. Sebab sebenarnya dalam Islam, bila kita kata kita beri orang harta ataupun hadiahkan kepada orang harta dan sebagainya, tindakan kita tu sebenarnya berjalan dengan hatta hanya lafaz. Hanya lafaz. Masalah tulisan ataupun kita tukar nama barang tersebut, itu bukan kemestian. Cuma bila kita ada peraturan, undang-undang, akta tanah dan sebagainya, baru timbul masalah penukaran nama. Contoh macam ini pen saya. Kalau saya hadiahkan kepada siapa-siapa pen saya, mana perlu tukar nama? Barang ni barang saya. Tapi pasal benda ni tak perlukan ada nama dan sebagainya, maka tak timbul lah saya kena, kita abang tangan sini untuk apa? Dapatkan pen saya. Mana ada? Tapi kita kereta kita ke, kenderaan kita, rumah kita, tanah kita, dia ada geran yang perlu ditukar nama. Ini kena faham. Sudut-sudut ini kena faham. Jadi kalau kita kata dari tindakan orang yang sihat tadi, dia cakap apa, dia hadiah ke apa, jalan. Orang yang sakit yang tak dibagi mati pun, tindakan dia berjalan. Tidak tersekat. Okey. Maka dia kata, sah pemberiannya. Fatasihu atiyatuhu wahibatuhu. Maka sah pemberiannya, hadiahnya. Min jami'i mali, daripada kesemua harta yang dia ada. Wa in tatawwara ila maradin mukhawwaf. Sekalipun sakit, ketika dia sakit tu belum lagi peringkat patut mati, masih lagi tak sakit sampai peringkat parah, dia cakap maka berjalan. Sekalipun sakit berkenaan meningkat sampai akhirnya menjadi dibimbangi boleh mati, yeah? Dan dia wamata bisawi, dan dia mati dengan sebab kecederaan yang kemudian tadi, ketika mula-mula tadi, ketika keadaan mula tadi dia masih sedar dan sebagainya. Maka di situ tak ada. Sekalipun penyakit tersebut, kesakitan tadi membawa kepada akhirnya kepada kematian. Contoh macam orang kecil manis, kalau sakit luka jari, dia cakap, dia bagi tahu dan sebagainya, tak apa. Tapi bila katakanlah luka tadi merebak sampai peringkat di mana penyakit dia makin bertambah, itu tidak mengubah tindakan dia ketika mana dia masih lagi sedar. Okay? Maka pengambilkiraan adalah keadaan dia ketika memberi tadi atau dia hibah tadi, itu yang akan mengesahkan perbuatan dia. Dan dia dalam keadaan ini adalah hukum seperti orang yang sihat. Okey, itu penyakit yang kita bimbang. Adapun apabila penyakit tadi dibimbangi, mana boleh mati. Itu dia bahawa dijangkakan daripadanya kematian. Seperti penyakit-penyakit yang berbahaya atau penyakit-penyakit yang merebak, yang kita contoh macam COVID ke, ataupun orang tu kena penyakit-penyakit yang ialah kanser yang boleh membawa kematian, dan memang dia dalam stage yang dia boleh mati, stage yang membawa pada kematian, okay? Maka perbuatan penyumbangannya, harta dia sumbangkan, tak kira dia hadiah ke, dia hibah ke, maka fawi hadil hal, dia kata tanfudhu min thuluthi ma la min ra'sil mal, dia akan dijalankan harta dia daripada sepertiga sahaja. Dia cakap ketika sakit tu, yang boleh mati tu, maka akan dijalankan sepertiga sahaja, terlaksana sepertiga sahaja, bukan daripada kesemua harta dia. Kalau dia bagi semua harta dia, takkan berjalan semua. Sebenarnya ini adalah apa yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika penaklukan Mekah, Fathul Mekah, tahun ke-9 Hijrah. Dia sakit dia tadi macam nak mati, walaupun sebenarnya dia tak mati. Ketika Nabi ziarah dia dalam keadaan dia sakit tadi macam nak mati, dan dia rasa dia akan mati. Maka dia start nak bagikan harta dia. Ketika itu dia kata, ya Rasulullah, semua harta aku lillah, aku tak ada waris kecuali seorang anak perempuan, maka aku nak bagi semua harta aku kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi kata tak boleh. Dia kata, ya Rasulullah, separuh. Half. Nabi kata, tak boleh. Dia kata, ya Rasulullah, sepertiga.
Dia berkata sepertiga dan sepertiga itu banyak. Sepertiga dan sepertiga itu banyak. Pasal kondisi dia ketika bercakap tu, dia sangka dia akan mati. Walaupun macam saya sebutkan tadi, dia tak mati pun hari tu. Pada tahun berkenaan. Bertahun-tahun pula dia hidup, lepas tu baru dia mati. Tapi ketika dia sakit dalam macam nak mati tadi, dia cakap, dia bagi semua, Nabi tak benarkan. Tak jalankan. Bahkan kata-kata dia hanya berjalan sepertiga sahaja. Sepertiga sahaja. Nabi kata sepertiga je. Dan sepertiga tu banyak. Dan Nabi kata pada dia, engkau tinggalkan waris engkau kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan dia miskin meminta-minta. Maksudnya ada orang disangka boleh dibagi harta dia semua sekali, tinggalkan waris dia lantakkan. Dia rasa dia telah buat benda pengkorban kerana Allah Ta'ala. Tapi Nabi tak izinkan. Sebab tu bila sakit ketika Sa'ad bin Waqqas cakap tu, Nabi tak jalankan cakap dia. Dia jadi tersekat. Mana kata-kata dia ketika sakit nak mati tadi, hanya berjalan sepertiga saja. Walaupun dia nak bagi semua harta dia, tapi dia tak bagi, Nabi tak kata tak boleh. Tak benarkan. Ini kena faham. Sebab tu kata-kata orang ketika sakit nak mati ni, bukan berjalan semua. Ni jaga-jaga. Ni bab kita bincang bab harta. Harta bab cerai dan sebagainya pun ada kaitan. Cakalan dia kata seorang tu diceraikan isteri ketika dia sakit nak mati. Talak jatuh, tapi isteri tersebut tetap dapat harta. Isteri tersebut tetap dapat harta sebagai seorang isteri. Dia jalan talak tapi tak jalan masalah perusahaan harta. Bagaimana mungkin dia tengah marah dengan bini dia ke, dia tengah kesakitan, dia cakap macam tu. Maka dalam Islam, kata-kata orang sakit ni macam tu tidak berjalan. Perbahasan dia tak dijalankan semua. Tindak atau kesan kata-kata dia tadi tak berlaku secara penuh. Tak berlaku secara penuh. Ni benda-benda yang kadang-kadang kita kena ingat. Banyak kes-kes yang berlaku bila orang tu dah dekat atas katil pembaringan dan mula sakit, keluarlah anak dia kata, bapak kata, anak dia ni kata, bapak kata, atau isteri pertama kata, suami dia kata. Dia kata suami dah ceraikan bini nombor 2. Itu semua tu bermasalah. Tidak berjalan seperti yang dikendaki oleh orang yang bercakap. Bahkan kata-kata dia, orang sakit nak mati ni, bab talak dia pun ada kita panggil apa, perbincangan para ulama, tak boleh berjalan seperti pengertian yang biasa. Dekat sini kita bincang bab harta. Memang kalau dia bagi semua pun takkan berjalan semua sekali. Okey. Dia kata sini, fa in kana fi hududi thuluthi, kalau dia dalam batasan, bila dia kata dia bagi tadi tapi dalam batasan sepertiga. Okey. Sepertiga, fama aduna ataupun apa bawah daripada sepertiga sekurusan harta dia, berkira apa dia cakap tadi, bawah daripada sepertiga harta dia ataupun sepertiga ke bawah, nafazat, maka ia terlaksana. Sekalipun dia dalam keadaan sakit yang nak mati. Sebab yang Nabi terima daripada kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dia kata sepertiga, Nabi kata sepertiga tu banyak. Sepertiga dan sepertiga tu banyak, Nabi kata cukup. Dia nak bagi semua, ikut pada dia nak bagi semua, tapi Nabi tak benarkan. Dekat situ datang dalil berkenaan perkara ni. Dan dia kata wa in zadat ala zalika, kalau orang tu dia bagi harta dia dalam keadaan sakit nak mati tadi, dia cakap dia bagi harta dia kan lebih daripada itu, lebih daripada sepertiga, fa innaha la tanfadhu illa bi ijazatil warasati, maka ia takkan terlaksana kecuali dengan keizinan daripada waris-waris. Contoh orang tu nak mati, dia kaya, dia kata apa abah ada semua abah bagi pada fisabilillah, bagi kepada anak yatim, bagi kepada sekian. Kalau waris-waris dia setuju, jalan semua. Tapi kalau anak kata waris dia tak setuju dan sebagainya, sepertiga sahaja berjalan. Tetap berjalan, sepertiga mesti jalan. Dia takkan lebih sepertiga, mesti jalan juga. Okey. Dia kata tadi, kalau waris dia bagi semua, jalan. Boleh pakai. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ibn Majah, Ahmad dalam Musnad. Ya. Hadis dari Nabi SAW bersabda, "Inna Allah tasaddaqa alaikum inda wafatikum bi thuluthi amwalikum." Yuk, sungguh Allah telah bersedekah ke atas kalian ketika kematian kalian, ketika menjelang kalian nak mati, sepertiga daripada harta kalian. Ziyadatan fi hasanatikum, sebagai tambahan pada kebaikan-kebaikan kamu.
liyaj'alaha lakum zakatan fi a'malikum, supaya dia jadikan pembersihan pada amalan-amalan kamu. Maksud dia orang tu ketika nak mati, memang sepertiga harta dia tadi dia mempunyai hak untuk dia berikan, supaya depan dia mati pun pembersihan bagi amalan dia berjalan. Kalau dia sedekahkan kepada, dia wakafkan ke, digunakan harta tersebut, maka dia tetap dapat pahala tadi. Dan waris tak boleh halang, sepertiga waris tak boleh halang. Waris terpaksa lepaskan. Waris boleh bagi jalan semua, tapi waris tak boleh halang sepertiga. Sepertiga mesti berjalan. Okay? Maka hadis, fadalal hadis tu, maka hadis ini menunjukkan wa ma warada bi ma'nahu, dan apa datang dalam pengertian hadis ini, ala annahu yajuzu tasarrufu lil maridi maradul mauti fi thuluthil mal. Bahawasanya harus tindakan untuk orang yang bersakit, orang harus tindakan bagi orang yang sakit, sakit kematian, pada sepertiga daripada harta. Hadis tunjukkan mana Allah Ta'ala bersedekah kat atas kita sepertiga apa kita miliki, untuk kita letakkan di mana yang sesuai, untuk supaya dia berterusan menjadi sedekah amalan dan hak kita walaupun kita telah mati. Kerana apa? Li'anna atiyatahu min ra'sil mali tadurru bil warasati. Kenapa tak lebihkan, tak dibenarkan untuk lebih sepertiga? Dan perbuatan dia untuk beri semua sekali harta dia akan memudaratkan waris. Waris-waris dia akan mudarat. Okey? Maka faruddat ila ats-tsulutsi kal wasiyati. Maka dia dikembalikan balik kepada sepertiga seperti wasiat. Macam kisah saya sebut telah, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tajuk tu yang menjadi batasan dalam wasiat, hanya sepertiga sahaja. Okay? Hanya sepertiga sahaja. Dan bahkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas pun, memang dia tengah sakit nak mati. Okey, adapun jika sekiranya seorang tu sakit yang kronik, sakit dia kronik juga, akan tetapi tidak apa, tidak dibimbangi kematian, dan tidak dia mesti untuk terbaring di atas katil seperti orang yang kena diabetik. Sakit ni kronik sebenarnya, boleh rosakkan mata, boleh ganggu buah pinggang, boleh ganggu macam-macam anggota badan manusia tadi. Dia kronik, sakit tu kronik, tapi dia tak terbaring. Dia ada tahap-tahap kan, kalau teruk sangat sampai terbaring, bangun pun tak boleh. Tapi katakanlah orang tu masih boleh bangun dan tak terlantar di atas katil. Yeah? Ini contoh dia. Maka dalam keadaan ini, akan sah sumbangan orang tersebut daripada semua hartanya seperti sumbangan orang yang sihat. Maksudnya kalau ketika kita dengan sihat macam ni, kita letakkan harta kita ke mana pun, tak ada siapa boleh halang. Tapi kalau dia kata tengah sakit nak mati, tu masalah lain. Ada penyakit kronik tapi tak ada nak, macam tanda-tanda nak mati lagi, yang tak nampak macam boleh hidup lama, pun sama juga, masih lagi berjalan. Okay? Kerana dia tak dibimbangi daripadanya penyegeraan kematian. Dia seperti orang tua yang lanjut usia. Dia tua lanjut usia tapi dia masih lagi sedar, boleh datang masjid, boleh sekian. Ya, ikut umur orang kata yang tua akan meninggal, tapi tak juga. Meninggal ni bukan berkaitan umur. Dia macam, saya ingat dulu orang tua-tua kita kata apa, macam buah kelapa. Pokok kelapa, tengok pokok kelapa. Ada kadang-kadang bunga dah jatuh, kadang-kadang jatuh putik, kadang-kadang jatuh kelapa muda pun jatuh, kan? Kadang-kadang kelapa tu dah tua lekat pun tak jatuh, lekat kat atas tu. Dia kata macam, dia buat bandingan macam tu lah manusia. Bukan semestinya tua je sunnah mati. Tapi kalau anda kata benda tersebut macam tadi kan, orang tu sakit kronik tapi tak ada tanda-tanda nak kematian, maka kata-kata dia berjalan penuh. Adapun sekiranya orang tersebut terlantar di atas katil dan mula terbaring, tak boleh bangun dan sebagainya, maka tidak sah tindakan penyumbangan hartanya, dan tidak juga wasiatnya. Kalau dia kata dia tak boleh cakap, baring gitu, tanya khabar, dia angguk-angguk je, tanya, dia nak bercakap pun tak lepas. Okey, jadi pada ketika tu dia kalau dia boleh nak tulis ke, nak apa ke, nak bagi tahu, maka dia kata tidak sah sumbangannya, tidak juga wasiatnya, melainkan pada batasan sepertiga sahaja kepada selain waris. Ni kita sebut kepada selain waris sebab waris tidak boleh terima wasiat. Waris yang mewarisi harta kita, nanti kita masuk dalam kes faraid, memang tidak boleh terima wasiat.
la wasiyata lil waris. Nanti ada hadis yang Nabi sebut, innallah qad a'taku ladhi haqqin haqqahu. Allah Ta'ala telah berikan setiap ada hak akan haknya. Tiada wasiat untuk waris. Nanti kita detailkan lagi. Terutama zaman sekarang ni banyak orang niaga apa? Dia panggil hibah wasiat. Dan bahkan saya kadang-kadang pada tajuk asalnya, benda tersebut jadi produk syarikat-syarikat keuangan. Hibah wasiat. Maksudnya dia kata, hibahkan harta kita kepada syarikat, nanti syarikat tu akan agihkan ikut apa kita nak. Apa kita wasiatkan, dia akan jalankan. Ikut kepada, lepas kita serah harta tu kat dia. Mungkin hibah, wasiat. Saya tak kisah orang tersebut cuba untuk lari faraid, itu antara dengan Allah Ta'ala. Tapi memburukkan faraid dengan mengatakan bahawa faraid ni susah, akan bergaduh-gaduh adik-beradik dan sebagainya, bla 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 bla. Burukkan syariat Allah Ta'ala kerana kita punya perniagaan, ini adalah tidak patut. Nah, awak nak meniaga, meniaga. Tapi jangan cuba sekali-kali untuk mengatakan apa yang Allah Ta'ala turunkan tak betul, tak menyusahkan. Apa cara saya bawa ni lagi bagus daripada Allah Ta'ala punya punya syariat. Ha, ni jaga-jaga sikit. Nanti insyaAllah ketika pembincangan berkenaan faraid ni, kita akan kupas lagi. Baik. Okay, jadi kalau orang tu sakit terlantar terbaring, maka dia punya hudud, batasan bagi dia punya pemberian dan sebagainya, wasiat ke apa, hanya berjalan sepertiga sahaja. Okay. Kerana apa? Kerana li'annahu maridun mulazimun li firashihi. Ya, kerana orang tersebut dah terlantar, dibimbangi kematiannya. Kadang-kadang mungkin ada orang kata, doktor kata stabil, tapi dia tak larat nak bangun dah. Ya, dalam keadaan tersebut, maka dianggap kata-kata dia dan sebagainya hanya jalan sepertiga saja. Maka tak ada pengambilkiraan tindakan-tindakannya serta sumbangan-sumbangannya pada keadaan ini, sama seperti orang yang sakit kematian. Sekalipun kadang-kadang dia boleh bergerak lagi. Tapi benda ni kita kena faham, eh? Ini sudut yang penting. Okey, baik. Okey, seterusnya. So itu benda yang penting kita tentang tajuk tindakan orang yang sakit, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebab kat sini kita kan buat batasan. Saya sebutkan supaya jangan sampai nanti orang tu ketika nak mati lah biasa dia bercakap. Dah sakit nak mati barulah dia kata ini abah nak ni, abah nak tu, abah bagi sekian, abah bagi sekian. Kalau dia cakap macam tu ketika dia nak mati, cakap dia tadi takkan berjalan semua. Itu kena jaga sikit. Ketika tengah sihat macam ni, kita bagi, memang nilai dia ada dan bahkan hukum dia berjalan dengan penuh. Para sahabat Nabi SAW pernah tanya kepada baginda SAW berkenaan dengan ayu sadaqati a'zam. Ayu sadaqati a'zam. Dia kata, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zam. Ya Rasulullah, apakah sedekah paling besar? Mana sedekah paling hebat, paling besar, apa dia? Nabi kata apa? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Engkau bersedekah ketika sihat dan ketika kedekut. Sedekah paling besar adalah sedekah ketika engkau sihat dan kedekut. Kedekut tu Nabi terangkan lagi. Nabi kata, tarjul ghina wa takhsha al-faqra. Engkau harap jadi kaya, engkau takut jadi miskin. Ha, ketika itu sedekah yang kita buat sangat besar nilai. Sebab inilah pada orang yang sakit tadi, kadang-kadang cakap dia tadi pasal dia tak nak buat apa-apa dah. Dia tak rasa dia boleh pakai lagi. Jumpa atuk, cantik jam ni. Ambillah. Kan? Dia kata, cantik, ambillah. Jadi kita rasa tak boleh pakai dah. Kita let go macam tu je. Ketika tengah sakit, tengah sihat, kita rasa nak pakai lagi. Jenuh. Muka orang sini tempat lain. Contoh macam perempuan. Baju tak boleh pakai pun disimpan lagi. Baju kita kahwin tu, baju kita pegang. Boleh pakai tak? Tak boleh. So, jangan sayang-sayang. Dia kena beri sini, kita tak boleh pakai pun kita simpan lagi. Buat apa? Tapi realiti dia benda disebut sebab apa? Sebab kita sayang benda berkenaan. Sayang sangat kita tak nak lepaskan. Pasal kita ada perasaan dalam diri kita mungkin satu masa nanti boleh pakai balik. Boleh pakai balik. Lepas tu kita macam, tak apalah, simpan lagi. Tapi ketika mana kita dah tak boleh pakai, kita terbaring, kita rasa takkan boleh pakai dah, kat situ kita akan lepaskan. Tak apalah, lepaskan. Itu kena jaga-jaga sikit. Jadi Nabi kata, sedekah paling besar adalah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sihat
kedekut. Sihat dan kedekut. Engkau harap jadi kaya, engkau takut jadi miskin. So memang tindakan yang bersedekah tadi, yang mana orang tersebut melawan keinginan dia untuk simpan. Dia nak simpan, tapi dia keluarkan juga. Dia paksa diri, dia keluarkan juga. Dia akan jadi macam Allah sebut dalam ayat 177 surah Al-Baqarah atau dalam surah dalam surah Al-Insan, kan, wa ta'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dia beri makan makanan walaupun dia sayang. Ataupun dalam surah Al-Baqarah 177, wa atal mala ala hubbihi, dia berikan harta walaupun dia sayang kepada siapa, dawil qurba wal yatama masakin dan seterusnya. So basically bila kita sayang, kita beri tu, itu yang paling besar nilai. Nah, bukannya ketika Nabi kata, bukanlah ketika kau sakit nak mati dan baru kau cakap untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. So kan tindakan kita beri ketika sihat dan kedekut, itu lagi besar. Baik. Okey, bab kedua al-wasiyatu, wasiat. Wasiat. Fa fihi mas'alatani, padanya ada dua persoalan. Persoalan yang pertama, maknaha wa adillatuha wa adillatu masyru'iyatiha. Makna wasiat dan juga dalil disyariatkan wasiat. Okey, pertama takrifnya. Al-wasiyatu lughatan maknaha al-ahdu ila al-ghairi aw al-amru. Wasiat dari segi bahasa dia adalah janji kepada orang lain. Janji kepada orang lain atau perintah. Mana kita tinggalkan perintah untuk dilaksanakan lepas kita mati. Dari segi syarak dia kata hibatul insan ghairahu ainan aw dainan aw manfaatan. Ala ayyam likal musi al-musa lahu al-hibata ba'da mautil musi. Ia adalah perbuatan pemberian seorang manusia atau selainnya benda atau hutang. Maksudnya dia wasiatkan apa? Hutang dia dibayar. Wasiatlah. Atau barang tersebut diberi. Ha, boleh juga. Ataupun manfaat kegunaan tertentu ke. Hatta sebenarnya macam wasiat tentang nasihat untuk seorang tu kepada yang lain tentang agama. Macam dalam Al-Baqarah, Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan wasiat yang ditinggalkan oleh Ibrahim dan juga Ya'qub. Wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan telah berwasiat tentang agama Islam ni Ibrahim kepada anaknya dan Ya'qub. Wasiat dia adalah ya baniya, wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddin, Allah telah tinggalkan untuk kamu satu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, yang kamu mati ke dalam keadaan Islam. So jadi kalau itu kita faham, wasiat bukanlah maksud dia mesti barang. Wasiat untuk bertakwa pun wasiat juga. Macam Nabi pesan pada para sahabat, usikum bisam wa ta'ah, aku pesan kamu untuk dengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi, sekalipun menjadi ketua kepada kamu seorang hamba Habsyah. So Nabi wasiat juga. Daripada sahabat Nabi bercakap, berucap, kemudian Nabi apa, para sahabat dengar macam sedih, macam ini adalah pesanan perpisahan. So tenang, minta Nabi pesan pada mereka, tinggalkan pesanan. Tapi pada sudut yang kita nak bincangkan adalah peninggalan pesanan berkenaan dengan harta yang dikatakan oleh orang yang orang tersebut untuk diberi pada orang lain. Itu lebih spesifik. Jika tidak, macam saya kata tadi, hutang pun boleh. Kita wasiatkan hutang. Wasiatkan hutang. Dan kalau ada kata waris-waris rasa sayang, bayar kan. Kalau waris tak sayang, biar. So, hutang bukan wajib tanggung. Tapi kecintaan kita pada bapa kita, mak kita, sepatutnya menuntut kita untuk membayarkan bagi pihak dia hutang. Dia memang, apa bapa kita hutang, itu hak dia. Bukan hak kita. Kita bukan macam setengah-setengah negara. Macam setengah-setengah negara macam Korea. Dia punya saya tak faham sampai sekarang macam mana boleh jadi bila bapa berhutang anak kena tanggung. Bapa tu lari tak bayar, anak tu akan bayar. Automatik. So, jadi benda macam ni sebenarnya dalam agama Islam, dalam perundangan tak boleh. Yang berhutang si fulan, bukannya anak dia, kenapa kita tuntut anak dia? Yang berhutang si fulan bukan bini dia, kenapa kita cari bini dia? Tak boleh lah. Pasal yang berhutang saja yang wajib bayar. Jadi, tapi bila kita faham macam tu, tapi dalam masa yang sama, kalau anda kata bapa kita berhutang dan kita
bersedia untuk membayar, tajuk lain lah. Macam dalam kes berkenaan dengan orang yang mati. Kan Nabi SAW dahulu, bila ada berlaku kematian, ada orang mati, Nabi akan tanya apa yang orang ni ada daripada hutang sebelum nak solat. Bukan lepas. Orang Malaysia kita, dia ada adat. Lepas solat baru, saya waris kepada si mati, bla bla bla, ni minta supaya kalau dia ada salah, maafkanlah. Kalau ada hutang, jumpalah saya. Ulang balik. Sebutan benda ni sebelum daripada solat. Bukan lepas solat. Sebab Nabi tahu mayat ni, satu mayat tu, ada hutang sebelum solat ke lepas solat? Sebelum. Sebab tu Nabi boleh kata, bila ada orang yang berhutang, Nabi nak tunjuk pada para sahabat yang lain tentang apa, serius keadaan tadi. Sebab hutang kita dengan manusia, hutang kita dengan manusia, duit dan sebagainya, akan menghalang laluan kita ke syurga. Hatta kalau kita seorang yang mati syahid, hatta orang mati syahid sekalipun akan tersekat dari masuk syurga kerana hutang dengan manusia. Bayangkan. So Nabi kata aku tak nak. Nabi kata sallu ala sahibikum. Orang semua solat. Aku tak nak. Dekat sini maksud dia bukan Nabi kata jangan solat kan. Nabi kata korang solat, aku tak nak. Sahabat, dalam satu kisah Abu Talha, sahabat Nabi SAW kata, ya Rasulullah, solatlah, aku bayar. Baru Nabi solatkan. Dia tanggung hutang tersebut. So basically hutang yang kita tanggung ni memang sebenarnya milik kita seorang-seorang, bukan balik pada keluarga kita. Macam kita sebut awal lah, apa dalam konsep la taziru wa ziratu wizra ukhra, tidak menanggung dosa atau beban. Seorang tanggung beban orang lain. Bapa buat, anak tak tanggung. Anak buat, bapa tak tanggung sebenarnya. Kalau anak kita kecil, memang kita tanggung. Bawa umur, dia buat apa-apa, memang kita bertanggungjawab. Dia rosakkan barang, siapkan duit, bayar. Suami-suami, isteri rosakkan barang, pecahkan kaca dekat pasar raya, pergi bayar. Ni yang ayat, bila apa, orang perempuan sebelum kahwin, bapa tanggung. Lepas kahwin, suami tanggung. Bukan tanggung dosa. Tanggung apa, ganti rugi kalau membuat kerosakan. Bukannya tanggung dosa. Ni ada orang apa, suami dia tanggung lah tu. Tentu aurat, suami dia jaga. Mana pula awak tanggung sendiri? Macam mana Nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut punya isteri tanggung dosa masing-masing. Suami mereka, Nabi, dua Nabi, tidak boleh selamatkan mereka apa-apa. Dan tak disalahkan pula dua Nabi tadi di atas kekufuran isteri dia. Ini jaga-jaga sikit. Kadang salah faham ni masalah juga. Suami tanggung semua. Ayat-ayat yang saya tak faham kenapa. Namun sekarang ni feminism tu satu benda yang apa, jadi penyakit. Benda yang kadang-kadang dalam kehidupan harian, dia normal. Macam-macam orang perempuan suka bila suami makan masakan dia. Dia seronok. Macam orang lelaki pula, dia bangga bila dia tanggung keluarga dia. Anak dia bayar semua sekali, dia rasa dia jantan perbuatan tadi. Yang perempuan pula, bila masak, suami makan, bila rumah tu tersusun, dia yang jaga, dia rasa bangga. Tapi lepas daripada fahaman barat masuk dalam kepala kita, kita jadi macam pelik. Kita kata macam, suami pun kena sekian, ini sekian, gaduh pula. Lepas tu ada orang bawa ustaz ni kata. Jadi bawa ustaz ni kata. Astagfirullahalazim. Jadi benda-benda macam ni kena dia jaga sikit. Balik pada asal, tanya balik, belajar balik kitab bernikah, apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab isteri. Baca kat situ dah awak nampak. Jika tidak, masalah. Yang terbaru siapa entah. Cakap, ada orang tanya kat saya. Dia kata apa? Dia kata, seorang ustazah, saya tak tahu nama ustazah atau apa, pasal dia buat gambar lain tapi suara dia. Dia kata kalau suami tak benarkan isteri balik ke rumah, mak bapak isteri tersebut, suami itu berdosa. Suami itu masuk neraka lah, benda putuskan silaturahim. Jadi dia kata boleh isteri tu keluar ke rumah keluarga dia tanpa. Tiba-tiba kita buka dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha ketika nak pergi rumah bapak dengan mak dia, bukan jauh sangat pun, dekat sebelah aje. Dekat je dekat Madinah. Tahu, Aisyah kata kepada Nabi, boleh tak aku pergi tinggal, pergi rumah mak bapak aku. Aisyah minta izin dengan Nabi dulu, betul tak? Yang mana itu yang kita ajaran yang betul. Tiba-tiba datang kita zaman sekarang ni, model pelik sikit. Tak tahu kenapa.
Ia benda ni adalah penyumbang kepada ketidakharmonian keluarga sebenarnya. Jangan kita ikut. Masyarakat barat dia gagal dalam masalah institusi kekeluargaan. Kenapa kita nak buat benda yang sama? Ambil dari mereka idea-idea pelik. Okey. Nak azan. Baik, kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Nanti lepas azan sambung sikit lagi. Bagi azan dulu. Lepas azan sambung sikit. Kita berhenti terus Baik. Fadhal. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jadi kita sebutkan tadi memang wasiat dia apa yang orang tu nak supaya dijalankan lepas dia mati. Bila saya mati, buat ini. Mati, buat ini. Cuma macam kita sebutkan tadi, bukan semua wasiat ni berkaitan dengan harta. Ada kadang-kadang dengan pesanan yang lain. Dia kata dan kadang-kadang akan merangkumi wasiat apa lebih umum daripada itu. Maka menjadi dengan pengertian. Contohnya, perintah untuk bertindak sesudah kematian. Macam mana dikenalkannya oleh sebahagian para ulama, bahawa ia perintah seseorang untuk menjalankan pesanannya lepas kematian. Lalu merangkumi wasiat dengan pengertian ini kepada orang tertentu untuk memandikannya. Contoh kita buat janji dengan kawan kita, kalau anak mati entah tolong uruskan jenazah anak. Kalau entah mati anak uruskan. Dia kita buat janji. Bila dengan kawan-kawan ni kita takut diuruskan dengan bukan cara sunnah, kita pun minta. Ni benda kadang-kadang benda ni kena maklum kepada keluarga kalau boleh. Kami kadang-kadang benda ni kat Belah Kuala Lumpur, Selangor. Tajuk ni agak masalah sikit. Sebab bila ada berlaku kematian, orang minta kita datang. Lepas tu kemudian tiba-tiba dia minta kita interfere dengan pihak masjid, surau dan sebagainya. Pihak masjid dan surau diorang ada aturan tersendiri. Kadang-kadang ada buat macam ni, buat macam tu. Kalau kita masuk tengah tanpa pesanan keluarga, sangat masalah. Saya ingat pernah sekali ada satu kes kawan ni. Dia bapak dia meninggal. Kemudian dia telefon saya, dia minta mula dia bagi tahu je. Dia kata tak tahu nak buat apa. Saya pun arahkan. Ni kadang-kadang banyak orang tak tahu bila berlaku kematian nak buat apa. Kita patut pesan pada anak kita perkara tertentu. Contoh dia kan. Pasal kalau ada kematian di hospital, tak ada masalah. Surat kematian akan dikeluarkan oleh hospital. Dan keluarga kita cuma terima jenazah dan uruskan mungkin urusan pembayaran untuk mandi, kalau mandi di hospital lah. Lain dari itu, masalah bawa jenazah daripada hospital ke rumah, benda tu sangat mudah. Bahkan hospital-hospital ni semua ada van-van jenazah yang wakaf. So kena dibayar tu berapa kilometer, berapa sen je untuk sampai ke rumah kita. So basic tak ada masalah di situ. Tapi bila dia saya bagi tahu macam tu, dia kita patut pesan pada anak kita, benda penting adalah masalah bila berlaku kematian kalau kat rumah. Nak telefon siapa? Nak buat apa? Antara benda penting contoh macam ni. Anak-anak kita kena tahu untuk pertama hubungi pembantu perubatan, medical assistance, untuk datang ke rumah untuk check jenazah kita. Kalau jenazah tu dicheck dan dia akan keluar satu keping surat. Surat tu nanti kita akan ambil bawa pergi ke balai polis berdekatan. Bawa IC si mati, bawa ni pergi ke balai polis. Polis pula akan keluarkan surat mati. Surat mati akan tiga dari tiga keping. Satu warna biru, satu warna putih, satu warna kuning. Warna putih untuk JPN. Lepas urusan selesai, serahkan IC dan surat putih ke JPN, maka semua akaun dan sebagainya si mati akan diblok. Yang warna kuning milik keluarga, warna biru bagi dekat penggali kubur. Yang jaga kubur akan minta permit. Lepas itu kira permit untuk tanam. Dan kemudian pihak surau dan masjid lah yang akan mengatur ke mana patut jenazah ini dihantar. So kena telefon pihak masjid juga. Dan kalau anda kata orang tu ada masuk khairat kematian dan sebagainya, dia akan memudahkan keluarga. Jika tidak, bayaran untuk memandikan jenazah dan sebagainya ada lebih kurang dalam 700 setengah. Kemudian kita katakanlah van jenazah tak payah bayar, kubur RM500 untuk gali, upah dia RM500. Kalau kita dah masuk khairat kematian, dia akan ditanggung insyaAllah semua sekali. Kalau tak masuk, then masuk cepat. Jadi kita bagi tahu macam tu. Tapi bila saya bagi tahu kepada dia, dia cakap apa? Dia kata bapak dia pesan minta saya uruskan jenazah, minta saya datang.
Dia meninggal dekat HUKM. Saya pergi. Kebetulan orang ni artis. Saya masuk dekat bilik mayat tu. Dan kemudian saya stop semua wartawan ke apa, saya tak boleh masuk. Untuk sekat. Kadang-kadang wartawan kan gambar. Benda tu kadang-kadang tak elok pun. Akan jadi bukan-bukan. So kita sekat siap-siap. Tak bagi. Sampai di surau rumah dia. Elok letak je jenazah. Dah ada orang ambil kitab nak baca. Nak baca surah ini. Saya datang dekat, saya kata minta maaf. Saya mewakili keluarga. Tolong jangan baca apa-apa. Tak ada, tolong saya baca. Kemudian saya suruh angkat jenazah tu masuk dalam surau. Letak kat belakang. Letak kat luar nanti siapa jenuh kita nak menyekat. Kemudian bila sampai dekat apa solat jenazah, saya anak dia tu datang solatkan. Tapi saya suruh dia cakap sebelum daripada solat berkenaan dengan kalau ada hutang dan sebagainya, cakap sebelum tu. Kemudian habis solat jenazah, teruskan kita terus angkat jenazah. Tak ada doa tambahan ke atas si mati lepas solat jenazah. Sebab itu yang sunnahnya lepas habis dalam solat tak ada doa dah. Datang pula Al-Fatihah lagi. Atau jenuh juga. Angkat jenazah. Dia angkat jenazah, bawa keluar, geng-geng tu bunyi Al-Fatihah, dia kata. Saya tarik, jalan, saya kata. Jalan. Sebab diorang terpaksa dengar cakap saya sebab saya diwasiatkan untuk urus. So saya cakap dengan diorang, saya diwasiatkan untuk urus. So minta maaf. Kalau diorang tak setuju, tajuk lain. Tapi kita bagi tahu awal. Sebab benda macam ni kadang-kadang masalah. Kalau tak dipesan dan sebagainya, tiba-tiba pada hari tersebut kita masuk campur. Mana boleh? So, jadi macam kadang wasiat ni timbul masalah. Kita pesan siapa kena uruskan jenazah kita. Mandi siapa? Saya nak orang ni mandikan saya. Ataupun, solat kata jenazah, siapa jadi imam? Dia pesan. Saya nak orang ni jadi imam jenazah saya. Ini pesanan-pesanan macam ni bagi wasiat. Ataupun, ni tajuk kita, iaitu diserahkan daripada hartanya kepada pihak tertentu. Ini kadang-kadang yang orang akan lihat wasiat pada sudut ini. Masalah harta ditinggal oleh si mati nak diarahkan ke mana, pesanan dia tadi dikira sebagai wasiat. Okey. Kedua, dalil-dalil kemasyru'iyah atau keabsahan wasiat. Dan dia disyariatkan wasiat ini melalui kitab sunnah dan ijma'. Kitab sunnah dan ijma'. Kerana pertama kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Allah Taala nyatakan kutiba alaikum, difardukan ke atas kamu, ditetapkan ke atas kamu. Idza hadara ahadakumul maut, bila hadir pada seorang kamu kematian. In taraka khairan liwasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf, jika dia tinggalkan sebarang kebaikan, ini harta untuk dalam keadaan wasiat untuk ibu bapa ataupun kaum kerabat dengan baik, maka Allah Ta'ala tentukan ini haqqan al-muttaqin, hak yang kena tunai bagi ke atas orang bertakwa. Bila orang tu pesan macam tu, maka sebenarnya kita wajib tunaikan. Tapi cuma tuan-tuan mungkin dalam ayat ni 180 ni, yang dia sebelum ayat pewarisan harta, sebelum ayat faraid, timbul orang tanya. Dia kata, ustaz, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata tinggal harta sebagai wasiat kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat, sedangkan ibu bapa adalah waris. Ayat ini sebelum ayat pewarisan harta. Dan memang Ibn Abbas radhiyallahu anhu sebut, dia kata dahulunya warisan harta bagi anak-anak, wasiat untuk ibu bapa. Mana kalau seorang yang nak mati tu pesan secara wasiat untuk harta bagi mak bapak dia, dapat. Kalau tak pesan, anak-anak je dia ambil. Anak-anak dia akan ambil harta dia. Tapi ini pada sebelum turunnya ayat pewarisan harta. Lepas turun pewarisan harta, tidak lagi perlu kepada ibu bapa untuk diwasiatkan. Tapi yang dituntut dalam, yang kita nak faham dalam ni, tajuk wasiat ni telah disyariatkan oleh Allah SWT melalui ayat 180 surah Al-Baqarah. Bahkan 181-182 kita baca berkenaan dengan dosa mengubah wasiat yang ditinggalkan oleh orang yang berpesan dengan wasiat tersebut. Tak boleh kita langgar wasiat dia. Okay. Dan juga dia kata itu Quran, dan dia disyariatkan kerana apa diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahakum ri'in muslimin," tidak hak, tidak patut untuk seorang individu muslim, "yabitu lailataini," dia bermalam selama dua malam, "walahu syai'un yuridu an yusi fihi," dan dia ada sesuatu dia nak wasiatkan, "illa wasiyatu maktubatan 'inda ra'si," kecuali dia punya wasiat mestilah tertulis di sisi kepala dia. Dia patut tulis wasiat tadi, tidur dalam keadaan ada, kalau dia ada wasiat. Kalau tak ada wasiat, tak payahlah tulis benda tadi. Kalau dia ada wasiat, maka tulis. Ini terutama benda-benda penting macam hutang kita. Kalau perempuan puasa yang tertinggal, puasa tertinggal, tolong tulis. Sebab kadang keluarga tak tahu pun banyak puasa tertinggal. Lepas tu nak bayar banyak mana. Kalau dia kata masih ada hutang, kita nak bayarkan hutang. Tapi tak ada siapa tahu ada puasa tinggal ke tidak. Ha, ini penting. Ditinggalkan pesanan tadi. So kalau kita ada benda, Nabi kata jangan tidur dua malam kecuali dalam bawah kepala kita, bantal, bawah bantal kita ada wasiat itu tertulis. Okay? Dan telah bersepakat para ulama di atas keharusan untuk berwasiat. Baik. Wallahu alam, kita berhenti situ. InsyaAllah nanti kita akan sambung berkenaan hukum-hukum berkaitan dengan wasiat. Okay? Ada soalan? Tak ada, alhamdulillah. Jadi kita terus kita berhenti kat sini. Insya-Allah nanti kita sambung lagi pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.